pemerintah terus menggenjot cakupan program vaksinasi COVID-19, namun tidak luput dari sejumlah permasalahan pada saat pelaksanaan vaksinasi. Salah satu permasalahan yang paling kentara adalah membludaknya antrian calon penerima vaksin, hingga menimbulkan kerumunan di titik vaksinasi. Membludaknya antrian warga yang hendak mengikuti vaksinasi COVID-19 terlihat di halaman Yellow Hotel Jambi, tepatnya di belakang Transmart di kawasan Tehok Kota Jambi, di mana ratusan warga berkerumun di lokasi begitu loket pendaftaran vaksinasi dibuka oleh petugas. Kakek bentar lagi dipasang untuk nyanyi siapa nyanyi Ada orang bilang mau vaksin apa mau konser. Ada orang. Konser ini.